Lubuk Linggau yang berdiri sejak tahun 2001 adalah kota yang terletak paling barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dulunya kota Lubuk Linggau hanya sebagai kota transit. Namun, di bawah kepemimpinan Haji S.N. Pranaputra Sohe dan Haji Sulaiman Kohar, kota Lubuk Linggau kini berkembang menjadi kota tujuan. Dengan visi mewujudkan Lubuk Linggau sebagai kota metropolis madani dengan makna menjadikan kota Lubuk Linggau sebagai pusat kegiatan serta menjaga kerukunan dan kedamaian bagi warganya. Untuk itu, pemerintah kota Lubuk Linggau terus berupaya dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Selamat datang di Kota Lubuk Linggau. Di selatan Pulau Sumatera, di tengah-tengah perbukitan yang menghijau dengan sungai dan air terjun yang mempesona, serta dibungkus dalam kebinekaan suku dan budaya penduduknya, Kota Lubuk Linggau menjadi kota yang menarik untuk dikunjungi. Dengan jumlah populasi 234.166 jiwa dan luas wilayah sebesar 401,50 km persegi serta menjadi hub dari 5 kabupaten di sekitarnya. Menjadikan kota Lubuk Linggau sebagai salah satu kota besar, maju dan ramai di Provinsi Sumatera Selatan. Lubuk Linggau kini tampil menjadi kota kreatif, kota yang menginspirasi, kota yang melindungi warganya, serta memberi manfaat bagi daerah sekitarnya. Inilah wajah kota Lubuk Linggau saat ini. Lubuk Linggau yang telah berusia 21 tahun ini kian majemuk dan berkembang dinamis, menjelma menjadi miniatur Indonesia. Simbol keberagaman dan harmoni ada di kota ini. Kebersamaan dan kondusivitas bukan hanya menjadi slogan semata. Mereka hidup berdampingan dan saling mewarnai dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia
menciptakan harmonisasi. Dengan keharmonisan ini menjadikan kota Lubuk Linggau yang kondusif dan maju dalam pembangunannya terlihat dengan kemajuan infrastrukturnya. Dengan letak strategis layaknya segitiga emas serta kemudahan akses transportasinya, Lubuk Linggau telah menjadi jantung perekonomian bagi kabupaten kota di sekitarnya serta menjadi daya tarik bagi investor. Pusat perbelanjaan tumbuh subur diikuti kehadiran retail besar multinasional, begitu pula perhotelan. Selain batik durian yang telah dikenal hingga ke mancanegara, bumi sebiduk semari ini juga menyajikan ragam pilihan destinasi wisata alam, budaya, dan religi yang bakal memanjakan pengunjungnya. Tak hanya memanjakan mata setiap insan, beragam makanan khas lokal pun menjanjikan kenikmatan. Kota Lubuk Linggau kini siap menjadi tuan rumah event berskala nasional dan internasional. Ayo ngelong ke Lubuk Linggau!